Yes, jumpa lagi bersama saya dari Bengkel Bian Body Kit. Oke, guys. Nah, seperti biasa, yang di samping saya kalau udah berdiri di sini artinya mobilnya sudah selesai kita melakukan pengerjaan. Nah, kali ini kita baru selesai melakukan penggarapan untuk mobil Alphard generasi tahun 2010 ATPM. Wah, ini cuaca sudah mulai agak hujan, guys. It's okay, no problem. Kita tetap akan mereview untuk hasil pengerjaan yang baru selesai kita melakukan pengerjaan. Nggak apa-apa, guys. Ini hujan, hujan berkat ya. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang mobil Alphard, ini banyak banget. Kenapa di bengkel kita ini selalu kepenuhan untuk melakukan pengerjaan mobil Toyota Alphard ini? Nah, kebanyakan juga customer-customer kita yang memiliki Alphard seperti ini adalah mereka mencari untuk mobil second dan mereka melakukan modifikasi. Tapi ingat, guys, walaupun mobil second, ya tetap aja mobil berkelas mobil Alphard, guys, ketimbang untuk mobil ya. Mobil-mobil lain kayak mobil Avanza dan sebagainya yang dimana mendapatkan harga baru dari mobil Avanza, tapi teman-teman dengan harga tersebut mendapatkan mobil Alphard, ya ini mobil Alphard, guys. Jadi mobilnya benar-benar ya mobil-mobil premium lah. Nah, itulah. Dan selain itu juga kenapa banyak juga melakukan modifikasi, karena supaya mobil ini beda daripada yang lain. Nah, beda daripada yang lainnya seperti apa? Jadi konsep bumpernya, bumper depannya ini sudah ganti transformer, yang dimana sebelumnya itu memang polos, standar, yang memang, yang ya bisa dikatakan kalau kita lihat itu udah agak bosen lah ya kita melakukan melihatnya. Tetapi setelah kita melakukan perubahan seperti ini, wah, kalianlah yang menilai yang pasti benar-benar sempurna dan juga is perfect. Apalagi pemasangan di bengkel Bian Body Kit ada garansi, yang dimana garansi tersebut pemasangannya kalau tidak rapi kita berikan garansi. Nah, selain itu juga bumper yang kita tawarkan model seperti ini pun juga teman-teman tidak perlu mengerocekkan lebih biaya besar lagi. Cukup melakukan pergantian bumper dan juga headlamp masih pakai headlamp yang lama. Jadi ini benar-benar masih enak. Nah, saatnya kita bergeser karena hujannya nggak mau kompromi. Jadi ya, kita geser sedikit lah, tapi tenang, ini udah kita shoot untuk hasil detail-detailnya. Yang pasti teman-teman bisa melihat ya untuk hasil dari pengerjaan kita, yang dimana itu untuk mobil ini benar-benar best seller, sudah banyak banget, udah ratusan yang kita melakukan pengerjaan dan semua pemasangan customer kita puas, guys. Nah, puasnya dari mana? Ya, kebanyakan mereka men-share ke kerabatnya, ke saudaranya, ke teman-temannya. Jadi, untuk melakukan pengerjaan ini, ya, kita benar-benar sangatlah rame sekali ya. Jadi, sampai saat ini, untuk model seperti ini yang ngantri lumayan masih cukup banyak. Nah, karena mobil ini versi yang ATPM itu dia polos, dan kita kasih tambahkan untuk sampingnya keluaran Modelista. Tapi kalau misalkan sampingnya udah ada, itu nggak bisa dipasangin dengan model seperti ini. Untuk bagian bumper belakang, cuma kita melakukan penggantian bumper belakang dan juga dia ada double knalpot dan itu hanyalah variasi. Serta ada di bagian reflektor dan reflektornya ini kita modelnya itu model sen yang model yang terbaru. Wah, itu benar-benar cakep banget. Dan selain itu juga, ya teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini bumper belakangnya yang standar, polos, dan ya kurang matching aja. Jadi setelah kita melakukan cukup pergantian bumper seperti ini aja, benar-benar mobil kalian terlihat istimewa. Nah, ini semua untuk di bagian bumper belakang sama seperti depan, plug and play. Jadi benar-benar cukup melakukan pemasangannya, kita bongkar yang lama, kita pasang yang baru, dan hasilnya pun juga sempurna. Nah, ini juga bisa diganti menggantikan versi yang terbaru, tapi yaitu hanya bagian depan. Kita juga ada proyeknya, ini proyek yang kebeberapa sekian kalinya kita melakukan pengerjaan. Saat ini sedang melakukan progres, jadi pergantiannya itu di bagian fender dan juga di bagian kap mesin. Nah, ini nanti teman-teman untuk di video selanjutnya, teman-teman bisa pantengin terus di channel kita. Makanya itu perlu di subscribe dan juga diklik untuk tombol loncengnya ya.
Nah, jadi ini semua sudah pemasangan sudah rapi. Selain itu juga untuk fungsi yang lainnya juga semua sudah terpasang dengan sempurna, dari kamera dan juga dari sensor parkir, dan juga kita tambahkan fog lamp yang terbaru. Pokoknya benar-benar hasilnya kita berikan yang terbaik. Pokoknya semua fungsi, kalau misalkan ada apa-apa, nanti teman-teman bisa bawa langsung ke bengkel kita. Ya pokoknya ya kita kasih yang terbaik lah buat kalian semua, apalagi teman-teman yang subscribe-nya channel kami ya. Dan ya pokoknya nanti dilihatin dulu, saya akan memberikan juga cuplikan dari cuplikan progres pengerjaannya dan juga sampai akhir jadi. Dan juga nanti di akhir video kita akan memberikan untuk cuplikan dari before dan juga after. Nah, supaya teman-teman bisa melihat perbandingannya setelah dilakukan upgrade dan juga sebelum kita melakukan pengupgradeannya, before and after. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami kali ini. Dan ya pokoknya jangan lupa di subscribe juga, dan juga di like dan di komen kira-kira hasilnya seperti apa. Dan ya ditunggu juga untuk video-video berikutnya ya. Terima kasih, bye-bye.